bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 2 September 2022. Dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik mengenal puasa dan pantang. Secara rohani, tujuan utama puasa dan pantang adalah membangun persatuan erat manusia dengan Allah. Melalui puasa dan pantang, manusia berusaha untuk bersatu erat dengan Allah agar ia mampu mengenal kehendak Allah dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam Gereja Katolik, praktek untuk berpuasa dan berpantang tidak hanya dilakukan pada masa atau saat tertentu, melainkan setiap umat beriman dapat mempraktikkan hidup berpuasa dan berpantang itu kapan saja. Banyak yang ingin diperlakukan khusus, padahal hanyalah orang biasa. Orang-orang Farisi protes ke Yesus, mengapa muridnya tidak berpuasa? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Warta Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan kepada kita pernyataan orang-orang Farisi terhadap Yesus terkait dengan para murid Yesus yang tidak berpuasa. Mereka berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang-orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Saudara-saudari yang terkasih, melalui pernyataan ini, orang-orang Farisi hendak membandingkan praktek hidup murid-murid Yesus dengan murid-murid Yohanes dan murid-murid mereka sendiri. Tentu pernyataan orang-orang Farisi ini terkait dengan praktek hidup murid-murid Yesus dilatar belakangi oleh tradisi dan aturan yang berlaku dalam hukum Taurat. Bagi orang-orang Farisi, tindakan murid-murid Yesus yang makan dan minum alias tidak berpuasa dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum Taurat. Tidak usah terlalu terburu-buru, apalagi yang berdua-dua. Tiada yang mengoyakkan baju baru
untuk menambal baju yang sudah tua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, menanggapi pernyataan orang-orang Farisi tentang para muridnya yang tidak berpuasa, Yesus tidak menyalahkan tindakan para muridnya maupun juga praktik hidup murid-murid Yohanes dan murid-murid orang-orang Farisi itu sendiri. Dengan tidak menyalahkan para muridnya, bukan berarti Yesus membiarkan para muridnya melakukan tindakan atau praktek-praktek hidup yang sembrono. Sebaliknya, pernyataan orang-orang Farisi terkait dengan tindakan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memberikan pemahaman baru kepada orang-orang Farisi tentang hakikat dan makna puasa yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan ada waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka berpuasa. Tanggapan Yesus ini mau mengungkapkan pemahaman secara baru tentang makna puasa dalam hidup manusia. Bagi Yesus, puasa yang baik dan bermakna tidak ditentukan oleh aturan hukum, melainkan penghayatan manusia terhadap puasa itu sendiri. Apa artinya manusia berpuasa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan cara hidup, perilaku dan tindakannya jauh dari sifat-sifat Allah, yaitu mengasihi, mengampuni, mencintai dan menyelamatkan. Penjelasannya membuatku terharu. Ternyata hidup sendiri dalam gua. Tiada yang mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil hari ini kita menimba satu pesan penting, yaitu bahwa puasa yang baik dan bermakna dalam hidup kita tidak ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, melainkan oleh penghayatan kita terhadap puasa yang kita laksanakan dan kita jalankan dalam keseharian hidup kita. Dengan berpuasa, pertama-tama kita diajak untuk menghayati persatuan kita dengan Tuhan. Persatuan erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk mengenal kehendak Allah dalam diri kita. Dengan berpuasa, kita juga dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mampu berbelas kasih, mengasihi dan mengampuni. Itulah makna puasa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, puasa
tidak hanya dipraktikkan pada momen atau saat tertentu, melainkan setiap saat orang beriman dapat mempraktikkan hidup berpuasa sebagai sarana untuk menghayati persatuan dirinya dengan Allah. Buah-buah penghayatan praktek hidup berpuasa harus memampukan kita untuk mewujudnyatakannya dalam perilaku hidup sosial kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita berpuasa bukan oleh karena aturan, melainkan karena niat untuk mengalami persatuan erat dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Salam Seroja.